Majapahit, Majapahit, apa Majapahit, apa Majapahit? Pariwisata, perhotelan, kuliner sama. Untuk puding busa kombinasi, di sini kita butuhkan bahan spons. Kemudian nanti juga kita butuhkan bahan untuk puding lapisan pertama dan juga puding untuk lapisan kedua. Untuk bahan spons, di sini kita siapkan telur, kemudian gula, kemudian untuk puding busanya kita butuhkan 3 butir putih telur, kemudian air. Untuk lapisan kedua kita butuhkan air. Baik, sekarang kita mulai untuk pembuatan spons. Di sini kita pecahkan 4 butir telur. Kita kocok terlebih dahulu sampai dia mengental. Asal cukup rata saja. Kita pastikan bagian bawah tercampur rata. Oke, setelah ini kemudian kita panggang terlebih dahulu. Kita kembali setelah proses pemanggangan. Nah, ini dia setelah proses pemanggangan. Ya, kita dinginkan terlebih dahulu, kemudian kita potong. Kita hanya butuh satu layer saja untuk alas dari agar busa kombinasi ini. Oke. Kita siapkan dulu. Oke, seperti ini. Lalu kita mulai proses untuk pembuatan agar-agar busanya. Di sini kita butuhkan air. Setelah dia rata, kita tuangkan ke dalam cetakan. Oke, cukup. Kemudian setelah ini kita dinginkan terlebih dahulu. Setelah dingin, baru kita bisa lepaskan dan kita sajikan dalam piring saji. Kita akan kembali sesaat lagi. Nah, ini dia puding busa kombinasi yang sudah kita dinginkan. Sekarang waktunya untuk dilepaskan dari cetakan. Kita tarik ke atas. Nah, seperti itu. Kita potong. Nah, ini dia puding busa kombinasi yang kita buat kali ini.